Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari dengan ngopi. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan saya sebagai TKW setiap pagi nemani ini bocil, nemani anak majikan bermain. Karena majikan semuanya kerja ya. Kalau dia sekolah ya ngantarin sekolah. Sini temani dia bermain ya. Kadang mikir ya anak yang di rumah kita tinggalin untuk kerja di sini nggak ada yang ngajarin, tapi kita di sini ngajarin nemenin anak orang, tapi ya terpaksa itu semua demi mereka juga untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena di Indonesia kita tidak tahu ya harus kerja apa, apalagi mak-mak seperti saya ini. Ngomong lantur ngalor ngidul ya. Ini sudah malam. Ini saya mempersiapkan ini untuk si bocil, cukup di tim-tim aja ya. Dan tadinya saya ini sudah potong ya, autang atau yang kuah babi untuk majikan ya. Udah saya kuah bikin selama 2 jam ya. Setelah itu saya mempersiapkan masak makan malam ya, untuk makan malam majikan. Ini majikan laki-laki sudah pulang sehingga ada yang menjaga Mumi ya. Lalu saya siapkan untuk menu makan malam. Menu makan malam kita itu cukup simple ya. Ini saya mempersiapkan dulu bahan-bahannya, lalu kita mulai masak ya. Saya mulai masak. Di sini saya menumis itu mau buat ayam saus ya. Di sini kebanyakan pakai itu apa? Sayap ayam. Ini sayap ayam. Sayap ayam saus jamur. Libetan banget ya ngomongnya. Maaf ya, memang baru belajar ngonten ya, begini ngomongnya belepotan banget. Ya sudah, jangan dilanjutkan ya, kita lanjutkan untuk masaknya. Di sini ini saus kita kasih ayamnya, kita oseng-oseng ya, lalu kita kasih perbumbuannya seperti kecap asin, lada bubuk. Lalu kita kasih juga saus ya. Ini lada bubuknya kita masukkan, lalu masukkan sausnya. Lalu kita ungkep sampai dia mateng. Tambahkan sedikit gula pasir. Oseng-oseng sebentar, lalu kita ungkep ya sampai dia benar-benar mateng. Saya bersihkan samping-sampingnya ya. Nah, ini sudah matang ya, dan kita bisa angkat. Lalu yang kedua, kita menumis sayur kebanggaan di sini, yaitu choicham. Ini sayur yang selalu ada tiap harinya, kita goseng sebentar sampai dia matang, lalu masukkan bumbuannya, hanya garam. Dan ini saya tambahkan apa namanya, sosis ikan atau apa itu. Nah, diangkat dan siap untuk disajikan. Dan saya menumis daging babi untuk Mumui ya, dan tim ikan untuk majikan juga, dan siap untuk disajikan dan makan malam.